Kawasan Kuala Kubu Baru, satu tempat yang bersejarah di Selangor, pernah menjadi hub atau markas tentera Jepun menawan tanah Melayu. Di Kuala Kubu Baru ini merupakan markas mereka dahulu kala, kemudian berperang dengan British dan akhirnya apabila dua penjajah itu dah buat perangai, datang pula komunis menjajah ataupun menyusahkan lagi rakyat di Kuala Kubu Baru ini. Itu zaman dahulu, zaman sebelum kemerdekaan tanah Melayu. Semak-semak daun kering ni amat bahaya, kami risaukan ular. Tengok dalam dia, kau tengok dalam kamera tak sama dengan realiti. Inilah realitinya, nampak kasut pun tenggelam, nampak. 2.51 minit pagi, waktu yang bukan kaleng-kaleng, memang waktu malu halus aktif. Long, kenapa long? Macam period semacam ni. Sejuk kat sini. Kau sejuk? Dekat depan pintu ni? Sekejap je rasa sejuk. Rekon ke? Ni kayu Korang tengok design bangunan ini merupakan betul-betul design daripada pihak British, tingkap yang besar. Kemudian ruangan pintu yang lebar, memang cantik babe. Tapi sekarang menyeramkan. Okay, jom aku bawa korang pergi. Belum pening? Pening ke? Ha? Apa? Kau diam, duduk, diam, duduk, diam. Aku dah cakap dah kawasan ni. Dia akan datang. Ah, tunggu, tunggu. Aduh, mana aku nak letak ni? Lu minta tolong, lu. Minta tolong kau berdiri sini. Aku nak letak kamera itu, tak boleh letak. Okey, kau di situ. Macam ni. Dah agak dah pasal bilik tu memang serting Sekarang kita saksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan pohon mangga yang comel ini di atas lantai kayu tak terjangkau di akal kita tu macam mana tu dia boleh tumbuh atas ni, nampak?